Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Kisah Muslim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 arti mimpi bertemu ular. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mimpi adalah fenomena yang seringkali penuh dengan simbol dan makna. Salah satu mimpi yang sering dialami banyak orang adalah mimpi bertemu ular. Ular dalam mimpi bisa memiliki berbagai arti, tergantung pada konteks dan detail mimpi tersebut. Berikut ini adalah 5 arti mimpi bertemu ular yang paling umum. Arti pertama adalah peringatan tentang bahaya atau ancaman. Mimpi melihat ular bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu atau seseorang yang berpotensi membahayakan Anda. Ini bisa berkaitan dengan situasi di tempat kerja, lingkungan sosial, atau bahkan kesehatan Anda. Penting untuk tetap waspada dan berhati-hati. Arti kedua adalah perubahan atau transformasi. Ular yang mengganti kulitnya seringkali dianggap sebagai simbol perubahan dan pembaruan. Jika Anda bermimpi melihat ular, ini bisa berarti bahwa Anda sedang atau akan mengalami perubahan besar dalam hidup Anda, baik secara pribadi maupun profesional. Terimalah perubahan ini sebagai bagian dari pertumbuhan Anda. Arti ketiga adalah perasaan terkhianati atau dikhianati. Mimpi digigit ular seringkali diartikan sebagai tanda bahwa ada seseorang di sekitar Anda yang tidak jujur atau mungkin berusaha menyakiti Anda. Ini adalah pengingat untuk berhati-hati dalam mempercayai orang dan lebih selektif dalam memilih teman atau rekan kerja. Arti keempat adalah hasrat atau keinginan terpendam. Ular juga bisa melambangkan gairah dan dorongan seksual. Jika Anda melihat ular dalam mimpi, ini bisa berarti bahwa Anda memiliki keinginan atau perasaan yang belum terungkap. Mimpi ini mungkin mendorong Anda untuk lebih jujur pada diri sendiri dan mengeksplorasi perasaan tersebut. Arti kelima adalah kebijaksanaan dan penyembuhan. Dalam beberapa budaya, ular dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan penyembuhan. Jika Anda bermimpi tentang ular dalam konteks yang damai dan positif, ini bisa menjadi tanda bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar, menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, atau sedang dalam proses penyembuhan emosional atau fisik. Itulah 5 arti mimpi bertemu ular yang paling umum. Semoga informasi ini dapat membantu Anda memahami makna dari mimpi Anda dan memberikan wawasan yang bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.